Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di posmed preskon pada Persi Lamongan Bali United skor akhir bersama 2 Bali United. Sebelum masuk sesi tanya jawab review pertandingan. Selamat sore. Ya, kita boleh pertandingan saya pikir bagus dari awal pertandingan bagus, tapi setelah yang gol pertama dari bola mati sana, setelah yang gol pertama dari Pesela yang lebih bagus dari kita. Terus juga dia bisa cetak gol yang minit terakhir dari babak pertama, dia sudah dengan 2-0, kita sudah tahu di babak kedua ya tidak mudah. Semua pemain yang tetap kerja keras, tapi hari ini kita tidak bisa yang cetak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau pemain untuk hasil pertandingan sore ini nanti kami kalah 2-0. Nah, kembali sekali lagi untuk pertandingan di kondisi yang baik. Terima kasih. Ya, Apakah ada faktor asingnya dua pemain? Coach, konstruksi penyerangan Bali United tidak berjalan dengan bagus, Coach. Apakah itu kesalahan dari strategi atau bagaimana, Coach? Sering hilang bola, dua sentuhan pasti. Ya, seperti saya bilang, yang tim lawan yang punya pressure, punya marking bagus, terus kita tidak bisa menyerang yang bagus juga. Tapi semua itu terjadi setelah yang gol pertama dari PSL. Sebelum kita main pemain kita punya peluang juga buat cetak gol, tapi setelah itu kita main kurang. Ini apa faktor kelelahan atau cuaca juga panas di sini? Panas, kita tahu yang Lamongan panas sekali. Kita tahu ini tidak bohong lah, semua bisa kena yang panas. Mungkin seperti yang jadwal dari kita cuma punya 3 hari buat persiapan tim, terus yang lawan punya 6 hari. Ini sangat mirip dari jadwal dari Persela ke Bali United. Tapi sekali lagi kita harus terima yang kalah. Waktu yang lawan main lebih bagus, kita harus terima. Kita lihat berapa pemain dari lawan main yang sangat bagus hari ini. Terus kita harus tahu itu mereka punya kualitas. Terkait dengan asisten pelatih. Saya tidak tahu terjadi apa, tapi bagus dia sudah keluar cepat. Kenapa kita mau main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua post match press con pada Persela Lamongan Bali United hasil akhir Persela 2 Bali United 0. Coach, review pertandingan coach seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bos Bu tangga kedua masih banyak tangga lagi.
So happy, of course. But I didn't play alone. Huh? I have help and support me, so I cannot play alone. So here we are not one player, we are not one star. Here we have a family. Okay, together, we don't play alone. That's why we win today. Ya kan sepak bola itu kan butuh ketenangan di sana. Jika kita dapat bola dan tenang, nanti bola kering. Susah. Itu sebelum terlihat seperti itu. Nah, ini semakin ada apa namanya? Kunci kemenangan ini apa? Lihat tadi persamaannya begitu rapi sampai disini. Mereka mau menjalankan dan mereka kita memandang, tapi dengan dia main lima asing, saya pandangannya, saya tidak memikirkan itu, anak-anak bisa menikmati pandangan, mudah-mudahan yang berlaku itu mereka lebih awas lagi, karena akan kemenangan dari besok. Satu dan Alek. No, I think I have two yellow cards. Lama aja berarti. Mungkin untuk Alex pertanyaan. Sekarang Alex jadi apa? Sponsor. Dari Alex ini memang target awalnya seperti itu atau memang cara? Now your top scorer in the is it your real goal to be a top scorer? Yes, I'm striker and when I score I feel happy, but I have to put it in my mind to be top scorer. I'm here to help my friends, to help my coach, and they of course help me. But the first thing is not to be top scorer. I'm here to make my job, to work hard and put the seller in a good place. This is it. Alex, how many goals did you want to score for Barcelona? How many I can do, my friend? I don't know. Just God can know. I don't know. I'm working hard game by game to score. But I don't know how many I can score. We have many games yet, but I hope to score more. But I have no thing in my mind to how many I can score. I don't know. When I have chance, I will score, but I cannot tell you why I will score 20, 25. It's not my way, you know. How many I can score, of course, God gonna help me, but it's not important. The most important is win. 3 points. Coach, di menit terakhir Persela kehilangan sedikit kehilangan fokus, gitu. Peluang terakhir tadi yang atas. Ada evaluasi untuk pertandingan itu? Iya, dari gol yang tercipta itu kan ada 3 gol kita di menit 80 sampai 100. Itu gol tercipta. Artinya kan hilang fokus. Kehilangan fokus itu jadi karena kelelahan. Ya. Orang kalau dia capek, hilang fokus dia. Dan, tapi kalau ada will dia, kemauannya dia kan itu mungkin dia evolusi. So, dan akhir itu, antaranya masih kosong-kosong.